Banyak yang tertawa melihat sikap Adlin yang kaget ketika ketemu mantan Bu Bosnya, Lesti Kejora. Ya, hal tersebut menjadi perbincangan hangat di tengah peles laran. Bagaimana tidak, Adlin mau ngacir saja ketika melihat Bu Bosnya seolah-olah tak tahu sesuatu. Namun Lesti dengan sikap dewasanya mencegah Adlin untuk kabur dari hadapannya. Hal itu pun membuat kelucuan serta pelajaran tersendiri bagi kita sekalian. Di laga Tobaboy FC, Tobaboy SC kali ini kita disajikan berbagai tontonan yang luar biasa. Dan saat pertemuan Adlin ini menjadi sorotan kita, yakni pertemuan dengan Lesti, mantan Bu Bosnya. Tentu hal itu menarik, bagaimana tidak guys. Kalian tahu sendiri kan ketika Adlin berusaha akan ngacir di hadapan istri Rizky Billar ini. Ya, kejadian ini tentunya menjadi sorotan Leslar Lover saat Adlin berusaha kabur dari hadapan Bu Bosnya itu. Ya, kejadian yang seakan membuat suasana ya tercairkan, lucu habis dan juga bikin greget gimana-gimana gitu guys ya. Tentu hal itu pun seperti ketika Adlin ketemu dengan Billar ya. Lihat pandangan mata Billar ketika dia IGS. Ya, hal tersebut juga menandakan sesuatu yang berbeda. Apakah Adlin merasa bersalah? Apakah Adlin merasa tak nyaman? Apakah Adlin merasa kurang enak? Tetapi hal tersebut tentunya adalah menuai dari apa yang ia lakukan sendiri. Ya, setelah hengkangnya, Adlin rambe dan berpindah kerjanya dia ke PS Gloman yang merupakan milik Putra Siregar, diikuti oleh Valdi Akbar, sang kameramen, kreator video Lesnar Entertainment. Tentu hal itu menjadi sorotan publik. Ya, bagaimana tidak, hal tersebut tentu menyita perhatian kita sekalian. Rizky Billar yang membawa Adlin dari Medan saat obrol-obrol santai dengan Abdal Yusman menjelaskan cerita bagaimana akhirnya sang asisten bersama kreator videonya akhirnya hengkang dari timnya. Tentu hal itu membuat dirinya memberikan catatan tersendiri bagi sahabatnya tersebut. Walau hengkang itu adalah kebebasan dan hak bagi setiap manusia untuk berkarir sendiri, namun bekerja setahunan dan akhirnya memutuskan hengkang dari bukan siapa-siapa akhirnya menjadi siapa dan centang biru di Instagramnya, tentu hal tersebut menjadi sedikit hal yang kurang nyaman sehingga beberapa kali Rizky Billar
sendiri menyentil tentang centang biru lalu pindah. Hal tersebut tentunya ditujukan pada Adlin Rambe yang setelah centang biru ia akhirnya memutuskan menjadi yang namanya bekerja mandiri dan bekerja pada perusahaan usaha milik sahabat Rizky Billar, yakni Putra Siregar. Tentu hal itu adalah pilihan dia. Tentunya hal itu juga menjadi sorotan bagi Leslar Lover dan publik bagaimana sebagian menganggap bahwa Adlin menjadikan yang namanya Billar sebagai batu loncatan demi karirnya. Tetapi hal itu adalah hak pribadi Adlin Rambe untuk berpindah dan memilih kerjanya sendiri. Tentu hal tersebut ia lakukan setelah Instagramnya pun centang biru. Ya, itulah yang terjadi dan tentunya banyak komentar dari para Leslar lover yang mengkritisi hal tersebut dan menyebut geli dan ya lucu melihat kelakuan Adlin saat ketemu semalam dengan bugosnya yakni Lesti Kejora di lapangan Tobabo SG semalam. Dan inilah berbagai komentar netizen para Leslar lover. Sebelum kalian, silakan kalian simak bagaimana menurut kalian terkait komentar-komentar ini. Silakan kalian kasih komentar agar tambah seru terkait dengan Adlin yang kabur, mau kabur guys ya, saat ketemu dengan Lesti. Namun sikap Lesti menuai pujian guys. Oke, ini dia, simak.
Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.